di ibu negara, kebanggaan rakyat terhadap Jalur Gemilang dizahirkan melalui pelbagai cara. Rosmaria Sose, 48 tahun, sudah lebih dua dekad berniaga kecil-kecilan di Brickfields. Jika kebiasaannya sehelai Jalur Gemilang dijual dengan harga RM2. Atas semangat patriotisme, Rosmaria memutuskan untuk mengenepikan keuntungan. Sepanjang bulan kemerdekaan, Jalur Gemilang diedarkan percuma kepada pelanggannya. Bagi percuma. Untuk negara kita lah. Seharusnya setiap daripada kita memiliki sekurang-kurangnya sehelai Jalur Gemilang untuk dikibarkan. Kat rumah ada satu, kat ofis ada satu. Memangnya setiap bulan merdeka tu memang kita ada kibarkan lah kat rumah. Kereta ada, kat rumah, dua rumah. Fitting car pun ada. Ada juga yang menyimpan Jalur Gemilang bagaikan harta peribadi. Satu je dah lama dah masa tu. Masa saya bujang lagi saya nak kahwin, anak pun dah dua. Simpan lah. Dia simpan dengan elok lah. 20 tahun. Biasanya dia dulu 2 minggu sebelum sampai 2 minggu lepas. Rasa bangga untuk mengibarkan Jalur Gemilang bukanlah hanya tren pada bulan kemerdekaan, malah perlu sentiasa tersemat di dada. We are proud of our country and then we actually love each other and we always go out together and have fun. So we actually kibarkan Jalur Gemilang and it indicates something. Kita asal dari Malaysia, so kita kena banggalah. Negara ni, Malaysia ni apa? Negara yang harmonis. Dalam negeri kami, right? Kami ada bebas untuk kibar kami bendera. Lain negara ada orang pun tak dapat itu opportunity nak kibar bendera negara dia. Very fortunate that we can actually celebrate independence. Semangat Jalur Gemilang juga jelas dari kacamata warga asing. Malaysia, it will be completed. I mean, so people can be in united in one, under one flag. It's good to see patriotism in someone's country. It's nice to be proud of your country. Di kedai, rumah pejabat mahupun kenderaan, kibaran Jalur Gemilang umpama tiupan semangat di setiap jiwa rakyat. Ceriakan bulan kemerdekaan, sayangi satu Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang. Kita berpandangan bersama dengan di Perlis pula, Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Dr. Mat Isa Sabu melancarkan kempen berkenaan dengan mengagihkan 1,000 Jalur Gemilang kepada orang ramai. Majlis berlangsung di hadapan Jabatan Penerangan Negeri. Ia turut disertai anggota-anggota Esko Kerajaan Negeri dan ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah KPKK selain ketua-ketua jabatan yang berpusat di Bandar Kanga. Selain Jalur Gemilang, bubur lambuk turut diagihkan. Bercakap kepada media, Mat Isa berharap orang ramai dapat menyemarakkan kempen itu dengan mengibarkan Jalur Gemilang bukan sahaja di premis tetapi juga di kenderaan masing-masing. Ini merupakan hari pelancaran dan lepas ini kita harap dapat kerjasama dengan rakyat Malaysia supaya mengibarkan mereka di perlis masing-masing. Bukan sahaja di jabatan-jabatan, malah di perlis perniagaan dan juga kediaman individu. Sebelum itu, beliau menyertai konvoi kembara merdeka peringkat negeri Perlis sejauh lebih 3 km dari Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis ke Jabatan Penerangan Negeri. Konvoi itu turut disertai kenderaan-kenderaan agensi di bawah KPKK dan pelbagai jabatan lain. Sambutan Satu Malaysia Peringkat Negeri Sarawak pada 16 September depan akan diadakan serentak dengan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pelancongan dan Warisan Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata, memandangkan Hari Merdeka jatuh pada Hari Raya, maka kerajaan negeri bersetuju untuk meraihkan peristiwa penting ini dengan menggabungkan bersama sambutan Hari Raya dan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri. Beliau berkata Majlis Rumah Terbuka khas yang bertemakan Satu Malaysia Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera akan diadakan di Stadium Perpaduan Kuching. Bercakap dalam satu sidang media, Dato' Amar Abang Johari berkata satu lagi sambutan ulang tahun ke-48 Tahun Kemasukan Sabah dan Sarawak juga akan diadakan di pekarangan Dewan Undangan Negeri Baru dan Tebingan Sungai Kuching pada 16 September.